Tyrannosaurus Rex. Dinosaurus satu ini lebih terkenal dengan sebutan T-Rex. Sosoknya yang tinggi besar. Dengan tubuh tegak di atas dua kaki. Rahannya penuh dengan gigi tajam untuk mencabik daging mangsanya dengan mudah. Memiliki tinggi sekitar 4 hingga 5 meter, konon T-Rex merupakan dinosaurus paling ganas yang pernah ada. Brontosaurus. Selanjutnya, ada Brontosaurus, yang tingginya bisa mencapai 27 meter dengan berat hingga 38 ton. Bentuk tubuhnya unik karena memiliki leher panjang menyerupai jerapah. Terlebih Brontosaurus juga termasuk hewan herbivora yang hanya memakan tumbuhan. Leher panjang yang ia miliki memungkinkannya untuk menyantap daun muda yang ada di puncak pohon. Triceratops. Memiliki dua tanduk besar di kepala, dinosaurus satu ini dikenal dengan nama Triceratops. Pada bagian belakang tanduknya, ada sirip besar mirip telinga yang memenuhi bagian atas kepala. Seiring bertambah usianya, hewan ini bisa tumbuh hingga 9 meter dengan berat mencapai 9 ton. Meski tubuhnya berat, sebenarnya sebagian besar massa tubuh ini berpusat di area kepala. Dilophosaurus. Nama dinosaurus berikutnya adalah Dilophosaurus. Ia memiliki sirip di sekeliling leher yang bisa menutup dan membuka, mirip seperti kadal. Ukuran tubuhnya kecil, hanya sekitar 6 meter saja meski sudah dewasa. Namun, meski kecil, ia tergolong jenis hewan karnivora. Oleh sebab itu, bentuk rahangnya tajam dan kuat untuk mencabik mamalia kecil. Velociraptor. Bentuk Velociraptor mirip dengan T-Rex, hanya saja ukurannya lebih kecil dan kurus. Ia hanya bisa tumbuh hingga 1,5 meter saja ketika beranjak dewasa. Karena ukuran tubuhnya lebih kecil, gerakannya pun menjadi lebih lincah dan gesit. Tidak hanya itu, dinosaurus satu ini memiliki kecerdasan yang cukup baik. Dan Velociraptor mampu membuat jebakan untuk mendapatkan mangsanya.